Jumpa lagi di Arek Listrik Channel. Kali ini saya akan menunjukkan ini pasang baru. Banyak yang bertanya sebelum pasang baru apa yang harus disiapkan. Kita ikuti. Ini prosesnya. Pasang baru yang baru selesai terpasang. Ini baru selesai dipasang. Jadi ada beberapa pertanyaan untuk pasang baru apa saja yang disiapkan. Minimal ini ya, jangan lupa kabel power atau pudeng harus disiapkan dulu. Ini fungsinya untuk mengalirkan aliran listrik dari kWh meter ke instalasi. Ini yang sangat penting. Kita ke dalam. Ini jadi nanti ini box MCB, box sekring ini namanya. Kalau untuk instalasi belakangnya nggak masalah untuk pasang barunya, yang penting ada ini. Nanti tinggal kasih MCB. Ini untuk fasenya warna hitam, untuk nol atau minus warna biru. Ini yang banget sudah selesai cuma belum 100%. Dalamnya sama. Ini yang rumah sudah selesai 100%. Ini rumah KPR bersubsidi, daya 900-an semua. Ini dalam rumahnya. Nah, seperti ini. Ada dua kamar dan satu kamar mandi. Dalam kamarnya instalasinya satu stop kontak sama satu saklar. Ini banyak yang lagi masih dalam proses pembangunan. Ikuti terus Arek Listrik Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe Arek Listrik Channel. Sekian. Terima kasih.